Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias dan para fans Giorgino Abraham bersama Yasmin Napper, dan seluruh pecinta sinetron Love Story The Series TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kembali lagi dengan Kang Mimin di channel Seleb Studio, di mana Kang Mimin yang selalu menayangkan kabar-kabar terbaru seputar Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di sela-sela break shooting, ataupun di balik layar Love Story The Series. Ungkapan perasaan hati Giorgino Abraham dan Yasmin Napper lebih dalam dan lebih detail hingga membuat para fans sangat bahagia mendengar ungkapan dari Gino dan Yasmin saat diwawancarai. Nah guys, mau tahu selengkapnya simak terus videonya hanya di channel ini ya, dan budayakan tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum ke topik pembahasannya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kami. Setelah sekian lama konflik antara Ken dan Maudi di sinetron Love Story The Series berhasil membuat para penonton kesal dan terbawa alur suasana di setiap adegannya, Giorgino dan Yasmin yang mulai tersakiti dengan cinta keduanya, dengan banyaknya konflik di antara dua keluarga yang tak ada hentinya yang membuat hubungan keduanya semakin menjauh atau regang. Namun besar rasa cinta Ken dan Maudi di sinetron Love Story akan jauh lebih bahagia ke depannya, dan akan selalu terjalin keharmonisan di kemudian hari, seperti pengakuan Yasmin Napper dan Giorgino Abraham dalam sebuah video yang diunggah salah satu fans Gias. Yasmin Napper belak-belakan saat live Instagram dan mengatakan bahwa cinta Ken dan Maudi kuat banget ya, dan para fans jangan kecewa karena sinetron Love Story The Series adalah perjuangan cinta Ken untuk semakin kuat lagi. Bahkan pengakuan Yasmin Napper kali ini membuat warganet dan para fans baper abis, saat cintanya hanya untuk Ken, dengan penuh senyuman dan semangat Yasmin Napper nampak yang ia rasakan sedekat ini di kehidupan nyata. Dan tak hanya Yasmin Napper saja yang klarifikasi soal perasaan cintanya yang tulus dan suci, yang mana Gino mengungkapkan akan selalu setia sama Maudi. Walaupun di sinetron Love Story Ken begitu sangat mengagumi Bunga, namun cinta Ken hanya untuk Maudi selamanya. Makanya selalu dibuat sakit hati terus jika melihat pasangannya berada dekat dengan orang lain di sisinya. Pengakuan keduanya membuat para fans dan penggemar Love Story tersentuh, dengan begitu besar rasa cinta kedua pasangan ini dan begitu dalamnya berasa yang sesungguhnya ketika penuh percaya diri. Semoga cinta keduanya terbawa di kehidupan nyata, dengan seringnya bertemu dan menabur benih-benih cinta ini, makin hari makin tulus akan tumbuh lebih romantis dan harmonis dan semakin memperdalam keseriusannya. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian semua setelah melihat pengakuan dari keduanya? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Sekian dulu informasi dari channel ini dan nantikan video-video terbaru dan terupdate selanjutnya yang selalu disajikan di channel kami setiap harinya ya. Kang Mimin pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.